105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda Nomor Satu di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat datang di Nightmare Site. Di malam Jumat ini kita akan mendengarkan cerita-cerita kisah nyata dari insan muda yang sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Site, di mana ini adalah pengalaman seram bertemu dengan makhluk halus. Gimana? Udah mendingan? Masih pusing aku cariin obat ya. Malam itu, aku dan keempat temanku menyewa sebuah apartemen untuk staycation. Sialnya, aku malah sakit. Sementara teman-temanku bercengkrama di ruang tengah apartemen. Mereka menyiapkan beberapa permainan yang sebetulnya agak berbahaya. Fik, ini obatnya ada atas meja ya diminum biar sembuh. Iya, Nin. Makasih. Aku hanya bisa menyaut lemah. Nina memang teman terbaik. Dia sangat perhatian padaku yang sedang sakit. Setelah Nina keluar, aku beranjak dari kasur sambil mengerjapkan mata. Di luar sudah gelap. Sepertinya teman-temanku sudah mulai permainannya. Aku bangkit untuk menyalakan lampu. Seingatku, saklarnya ada di dekat pintu. pasti lebih mempan. Aku mengambil gelas dan obat yang sudah disediakan oleh Nina, lalu meminumnya. Lalu aku kembali berbaring di kasur. Sepertinya efek obat mulai bekerja. Aku mulai mengantuk. Datang pantai jemput pulang tadi antar. Jalan pung, jawab pung, datang ke sana pung dan kembali yo. Gimana? Udah mendingan. Aku refleks berbalik dan melihat ke arah pintu. Lumayan sih nin. Eh. Kok Nina? Ternyata tidak ada siapa-siapa di pintu. Hah? Hah? Apa itu? Gimana? Udah mendingan. Gimana? Udah mendingan. Gimana? Udah meninggal. Aku membalik badan dan melihat ke jendela. Teman-temanku ada di sana. Sepertinya aku tadi bermimpi. Syukurlah, terdengar suara tawa teman-temanku. Sepertinya permainan mereka sangat seru. Aku jadi penasaran. Aku pun bangkit dan keluar dari kamar. Sesampainya aku di ruangan tengah ternyata sepi. Teman-temanku tak ada. Mungkin aku tadi bermimpi. Ah, entahlah. Aku penasaran kemana teman-temanku. Aku mulai mencari ke semua ruangan. Di setiap ruangan, aku menemukan sobekan-sobekan kertas berserakan. Aku pun mengumpulkan sobekan-sobekan kertas itu. merasa aneh dengan sobekan-sobekan kertas ini. Seperti ada huruf-huruf yang terpotong. Aku lalu menyusunnya. Mati di toilet, apa ini? <silence> Nina, kalian di mana? Gimana? Udah, mendingan. Udah, Nin, kalian Gimana? balik ke kamar. Udah, meninggal. <tuk> Aku buru-buru menutup teleponku. Aku menatap cermin sambil menahan takut. Tampak bayanganku di sana, tapi di belakangku ada sesosok perempuan. <tuk> Ada siapapun di sana, mungkin aku kelelahan sampai berhalusinasi. Terdengar suara decitan di cermin di belakangku, seperti ada yang sedang menulis di kaca: "Perlahan, aku menoleh ke cermin. Di cermin kini ada tulisan: 'Jangan lihat.'" Dia, aku bergegas keluar dari apartemen. Aku tak mau berlama-lama di sini. Aku menyusuri lorong yang gelap. Aku hampir tak bisa melihat. dimensi lain. Sudah cukup mengerikan pengalamanku di kamar apartemen tadi. Aku hanya ingin pulang ke rumah. Aku lalu menekan angka-angka di kertas itu dalam urutan terbalik. Berharap kutukan itu tidak terjadi.